Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat YouTube? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Oke, langsung saja kali ini saya akan memberikan sebuah looks atau color grading buat Adobe Premiere Pro gratis part 2. Tapi alangkah baiknya kalian yang belum subscribe channel ini untuk segera tekan subscribe di bawah dan tekan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kalian tinggal download free lootsnya yang ada di deskripsi, kalian download. Oke, sekarang menuju tutorialnya. Oke guys, setelah kalian download lootsnya, kalian buka komputer kalian. Kalian akan menuju ke Google Drive ini. Ada 10 lagi loots buat cinematic. Kalian download satu persatu. Oke, download. Oke, tunggu sebentar. Nanti mundur. Oke, kalian save. Kita coba 3 saja. Oke. Oke. Nah, setelah kalian download, kalian buka. Oke, muncul di menu download. Ya, setelah itu kalian buka software Adobe Premiere Pro. Langsung saja kita muncul tutorialnya. Kalian masukin dulu konteks atau videonya ke dalam timeline. Oke, kalian masukkan ke dalam timeline. Ini saya masukin 2 video. Oke, kalian kasih musik. Setelah itu, bagaimana cara mengimport preset lootsnya tadi? Langsung saja kalian menuju ke efek, tekan Lumen Tricolor. Oke, kalian masukin ke dalam videonya, masukin ke semua video. Kalian masukin semua. Oke, setelah selesai kalian klik 2 kali. Oke, setelah itu kalian menuju ke efek control, basic correction, input loads, kita tekan browse. Kita menuju file download. Oke, ada 3 yang kita download coba tadi. Open. Oke, yang kedua ini nggak usah kasih loads. Yang ketiga ini kita coba kasih loads. Oke, loads. Ketiga dan kiri. Yang 13. Oke. Setelah itu kita render dulu. Kita tunggu rendernya sambil ngopi. Oke, selesai. Kita apply. Kita coba apply. Dari suaranya ya. Oke. Keren kan? Semakin lebih berwarna. Ini saya kasih contoh yang sebelum kasih warna. Nah, sebelum kasih warna, lalu setelah kasih warna, lebih keren kan? Lebih berwarna, laut menjadi biru dan menjadi agak kekuning-kuningan. Jadi lebih sinematik. Yang ke ini juga, ini sebelum kita kasih color grading, ini yang telah kita kasih color grading. Yang ini juga. Matikan. Kontrol. Kita matikan. Agak gelap. Kita aktifkan lebih kuning. Berarti ini loots yang berwarna kuning. Oke guys, kita coba apply lagi.
tanpa Lutz. Ini dengan Lutz. Ini dengan Lutz. Saya coba yang ini. Oke. Okay. No. Kita kasih cepat dulu. Oke, kita enter. Coba review. Oke, okay, mari kita apply. Tuh, semuanya berwarna tanpa Lutz, dengan Lutz, tanpa Lutz, dengan Lutz. Oke. Oke, sobat, saya kira video kali ini cukup sampai di sini saja. Kalian bisa download 10 Lutz tadi, yang part kedua. Kalian yang ingin yang part pertama bisa kalian cek video sebelum video ini. Oke, jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk tekan like, komen, dan share video ini. Cukup sekian, jika saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.